Berikut ini cara untuk mematikan kembang diputar di HP Redmi, Poco, ataupun Xiaomi. Ini ada bisa mematikan sementara, ada juga yang mematikan permanen. Jadi kalian bisa tonton sampai habis. Pertama, untuk sementara bisa buka setelan. Lalu kalian lihat di sini ada menu yang namanya layar kunci. Layar kunci kalian pilih. Di sini sudah ada kembang diputar. Jadi untuk mematikan sementara, kalian bisa matikan yang ini. Kalian pilih alasannya, lalu pilih matikan. Jadi dia tidak akan tampil. Untuk permanen, bisa kalian cari di sini di aplikasi. Dari setelan, pilih aplikasi. Pilih kelola aplikasi. Nah, cari kembang diputar. Komedi. Kalau tidak ada, pilih yang ini. Pilih ikon tiga titik, pilih ikon tiga titik yang ada di sudut kanan atas, pilih tampilkan semua aplikasi. Cari komedi di urutan huruf K. Atau pakai pencarian ini juga bisa kalau kalian malas mencari lewat scroll seperti ini. Ini komedi putar wallpaper. Dia bisa diinstall. Kalimat uninstall, pilih OK. Nah, itu permanen. Nanti kalau kita cek di sini layar kunci, nah komedi putarnya sudah tidak ada karena dihapus permanen. Itu saja, silakan dicoba.